perseteruan antara Nikita Mirzani dengan jurnalis Najwa Shihab tampaknya belum menemui titik ujung. Hal ini karena Nikita Mirzani terus menyenggol Najwa Shihab yang seakan tidak ada habisnya. Kali ini, Niki mengatakan alasan Najwa tidak mau membalas sindirannya karena sudah memahami betul sifat Nikita Mirzani. Belakangan ini Nikita Mirzani menanggapi komentar warganet ketika live TikTok dan membeberkan alasan Najwa Shihab yang enggan menanggapi berbagai sindiran dirinya. Menurut Niki, Shihab memahami betul karakter Nikita bila dia sampai membalasnya dan tentu akan semakin berkoar-koar. Percuma gak ada yang panik, yang panik itu justru Najwa Shihab, coba tanya dia deh, kenapa dia komennya sampai dibatasi? Ujar Nikita Mirzani saat live TikTok, kenapa Najwa gak balas sama sekali komentar saya yang tentang dia. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah enek banget sama dia. Malas juga kalau dibahas terus keenakan, tutur Niki. Tak berhenti di situ, perempuan 36 tahun itu mengaku dan mengancam bila dirinya akan membongkar soal tempat Najwa Shihab selama ini check-in. Hal ini juga berhubungan dengan pernyataan Nikita beberapa waktu lalu soal jurnalis yang kerap keluar kota bersama dengan para pejabat. Karena dia tahu, kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check-in. Paham? Ujar Nikita.